Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman jalan kucing jantan. Sekarang nih sambil nunggu salat Jumat, kita ngambil salat Jumat di samping The Ranch. Jadi kita makannya di sini dulu nih, di The Ranch Bandung, karena nanti check-innya di penginapan ya teman-teman. Sambil nunggu check-in di penginapan Taman Wisata Mataharinya jam 2 nanti. Jadi kita mau makan dulu di sini sambil lihat-lihat di dalam. Masih makan sapi juga, kayak ada kuda vampir, ada kudanya juga. Yaudah ya, nanti kita lihat dalamnya. Ya, Haura mau makan di The Ranch dulu ya. Hati-hati. Hati-hati. Di dalam ada musolanya nggak, Pak? Oh, ada. Ada ya, Pak? Di atas dia, lantai 2. Di lantai 2, tempat ya, makannya juga lantai 2. Iya, betul. Iya, terima kasih. Ini pusat oleh-oleh. Ntar aja pulang kita lihat oleh-olehnya. Haura. Ini tuh My Little Star. Oh, baju-baju. Ntar sama abinya aja kita kesini ya. Siapa tahu Haura mau cari jaket. Ntar abinya cari kaos. Ada kafe Dali. Panahan boneka, Arizona, Terminal Kaido, Kuda Koni, Menyusui Anak Sapi, Sahabat Kelinci, Kemudian Besar, Terminal Lomba. Nah, kalau di kanan, kalau di kiri, ada pemenyusui, ada pemenyusuinya. Terus ini, ada studio, ada kasih oke, ada tahu, terus lempar. Kan di barang, ada anak cuci, di jokulak, ada kucing, ada baru, ada yang kita tanya dulu ya, deh. Ayo, toilet dulu. Tempat toilet dulu. Nah, ini tempat panahan. Oh, Haura. Haura belum bisa ya? Ntar Abi aja ya, Dek. Abi belajar mana, Abi? Nih, tempat mana? Nih, tempat panahan. Jadi di The Ranch itu ada tempat untuk memanah, latihan memanah juga tuh. Bayar sekali mana 25.000 kalau nggak salah tadi. Itu panahannya tuh. Nah, ke toilet dulu deh. Ke toilet deh. Samping panahan. Kalau mau masak ala food court ada juga di sini. Tuh, ini pemakanan. Makan ala food court, tapi cuma sedikit ya. Ini cuma cemilan-cemilan doang. Ada kuda poni, nanti sama Abi ya kita lihat kuda poni ya. Ada mana kuda poni nggak? Yuk jalan ke sana yuk. Nah itu kuda mini tuh, kuda mini. Nanti ya lagi ada yang shoot, ada shooting tuh. Kuda bilang mana kudanya? Iya, panggil dong. Ada mau naik kuda nggak? Ayo. Ayo nanti ya, tunggu abis selesai sholat Jumat ya. Ntar kita sama Abi. Satu, dua, banyak tuh. Banyak ya? Oh, iya itu banyak ya. Iya ya. Jalan lagi kita. Jalan lagi ke sana. Yuk lihat kambing yuk. Ada domba yuk. Lihat domba yuk. Tuh. Ada domba. Yuk. Ayo. Udah. Wah, masya Allah tabarakallah pemandangannya teman-teman. Betah banget kalau punya rumah di lingkungan asri kayak gini. Haura naik kuda. Ayo, nanti naik kuda ya. Abang naik kuda. Iya, sebentar tunggu Abi. Oke, okay. Siap. Siap, tunggu Abi dulu. Yuk, jalan-jalan dulu kita. Keliling dulu, ada apa aja. Jadi Haura nanti tinggal mau naik apa aja ya. Kuda. Kuda satu. Terus apa lagi? Kambing. Kambing, nggak bisa dinaikin kalau kambing. Tuh, domba. Domba. Hati-hati, nak. Hati-hati, harus jatuh. Mana dombanya? Lomba.
lagi tuh. Mana? Ada lagi. Ada lagi. Ayo. Be. Be. Ayo kita lihat sebelah sana yuk. Iya ya. Bagus enggak kambingnya? Bagus. Oh, bagus. Cantik atau jelek kambingnya? Cantik. Oh, cantik ya. Nah, baik, Adik ya. Mama kan tuh, mama tuh. Oh iya, mama lagi makan ya? Lagi makan. Banget. Adik enggak makan. Adik udah makan siang belum? Udah. Oh, udah. Kapan? Belum. Kita kan belum makan. Nih mau sekalian makan. Ayo, jalan lagi yuk. Ayo. Ayo. Nah, itu ada jembatan dongeng. Naiknya dari mana ya, sayang? Jembatan. Ah, iya, kasih bapaknya lewat dulu ya. Ini. Ini apa? Iya, pegang deh. Ya. Jarang ke pedesaan ya, Dek. Langsung antusias ya, Dek. Ayo kita cari lagi. Mau di sini nanti naik kudanya di sini. Kalau mau naik kuda, enggak sih naiknya. Itu ada trampolin. Ada mau loncat-loncat enggak? Ada mau loncat-loncat enggak? Ada sini. Terminal kuda poni. Orang mau naik kuda poni. Ini kuda-kudanya nanti ya, tunggu Abi ya. Nah iya, tunggu Abi. Sama Umi. Jangan, Umi susah pakai rok. Ntar aja deh naik trampolin dulu ya. Aura naik trampolin dulu deh sebentar. Yuk. Nah, iya, nanti di sini ya naik kudanya. Iya, nanti kita beli dulu tiketnya ya. Tunggu Abi sholat Jumat dulu ya. Istana kereta kuda. Oh, ada sepedanya juga ada di sini, Rek. Nih, Haura bisa enggak nanti ini dibonceng nih? Nih. Ini bisa nyetir sendiri, Mas? Iya, di sini juga sendiri, Pak. Oh, iya. Arena pada hantu. Apa? Nah, ini kalau ini panahannya tradisional. Tadi ini lebih ke ada ke orang dewasa. Panahannya kalau yang tadi itu lebih anak-anak ya. Kayak panahan mainan gitu. Nah, di sini bisa juga nyewa bajunya nih sama panahan. Udah kayak bukan panah beneran ya. Kudaan. Kudaan. Kudaan tuh. Kudaan. Ini panahan ini, Dek. Itu belalang. Belalang. Belalang tuh. Tuh. Ini sepeda-sepedaan tuh, Dek. Sepeda-sepedaan. Kalau mau naik apa, kayak sampan-sampanan nih bisa nih. Danaunya kecil sih. Itu lumayan lah. Sama juga refreshing. Waduh, kita masuk ke lingkungan hutan-hutan nih, Dek. Masuk ke hutan-hutan nih. Nah, The Ranch ini dekat Hotel Grand Biara yang waktu lalu ke Taman Safari kita nginap tuh, yang di depan kita tuh Grand Biara tuh. Nah, dekat banget sama The Ranch Bandung Cabang Bogor Puncak ini, teman-teman. Nanti ada tuh di video kita kalau mau lihat review Grand Biara hotelnya. Nih, yang suka foto-foto. Nih, ada buat spot buat foto. Nih, banyak suka foto-foto nih, spot foto nih. Wah, ada burung merpati. Tuh, ada burung merpati ya.
Udah lagi. Oh, itu dia. Rumah burung merpatinya, Nak. Tuh rumah burung merpati. Itu, Nak, rumah burung merpatinya nih. Rumah burung merpati. Rumah burung merpati ya. Wah. Tuh burung merpatinya terbang tuh. Nah, sekarang kita makan dulu, teman-teman. Tempat makannya itu ada di lantai atas. Mari, sayang. Bismillah. Nih, suasana pemandangan dari tempat kita makan. Teman-teman yang ke The Ranch, ini musolanya di atas ya. Pas di restorannya yang lantai 2. Di situ ada toilet juga, terus ada tempat wudunya, tapi tempat wudunya itu gabung, teman-teman. Jadi kalau bagi yang muslimah yang pakai hijab, itu wudunya di kamar mandi aja ya. Aura tadi mau naik kuda, Bi enggak mau. Itu ada ikannya gede. Nanti nunggu gue besar dikit. Iya ya. Ikan lele. Ini enak banget duduk santai-santai nih tuh. Ini pemandangan yuk, dari atas yuk. Habis itu aja kalau capek duduk. Tuh tadi kita makan tuh di sana tuh. Dia seneng, Aura. Aura. Aura seneng ya? Awas jatuh. Aura mah ekstrim banget, Aura nih. Nah, di sini ada dimsumnya, teman-teman, di restorannya. Tuh, jadi kalau bisa milih, kalau view-nya mau ngadep gunung yang di sana dan baunya itu jalan besar atau yang di sana, di luar sana itu view-nya ke kuda. Terus ke dombanya. Bagus ya. Ini dia. Pasirnya ada di lantai 2 ya. Nah, yang itu pasirnya tuh yang di belakangnya dimsum. Nah, ini tempat penukaran voucher susunya, teman-teman. Jadi setiap tiket 25.000 tadi masuk sebelum ke dalam itu kan bayar tiketnya 10.000, per orangnya 25.000. Nah, bisa ditukerin susu. Ini susunya. Susunya itu ada rasa coklat, strawberry, dan original. Ayo, Dek. Ayo. Kamu enggak? Adek, udah potongan. Nah, di sini tuh ada jajanan, ada ice cream-nya. Terus ada permen-permennya, candy shop. Aura habis beli permen ya? Aura? Aura beli permen di mana? Candy shop ya? Enak? Candy shop. Enak deh. Nah, ini pusat oleh-oleh makanan ya. Mau lihat? Nggak usah. Next time aja ya. Kita mau main lagi soal ke taman wisata. Mau lihat ya dalam bajunya? Topi itu. Ya udah, sekarang masuk. Abinya mau lihat topi. Ini topi nih, topi cowboy itu. Yuk. Ada topi-topi nggak, Mbak? Oh, ini aja ya? Ini, Bang. Kayak gini topinya. Aura sini. Hah? Nah, guys. Jadi, ada bolu, jual bolu susu juga di sini. Pabrik bolu susunya. Tuh, di situ tuh. Oke, guys. Sekian dulu jalan-jalan kita di The Ranch, Bandung, Cabang Bogor, Puncak Cisarua. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.